Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Wa fahman nabiyyin. Wa ilhami malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita pada pagi yang berbahagia ini, iaitu pagi 17 Ramadan tahun 1441 Hijriah, bersamaan dengan 10 hari bulan Mei tahun 2020 Masihi. Alhamdulillah, kita berikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam muka buminya bagi melakukan amal-amal kebajikan. Apatah lagi pada hari ini kita berada pada bulan Ramadan, bersempena juga dengan 17 Ramadan, iaitu kita menyambut Nuzulul Quran, hari penurunan Al-Quran yang diberikan keberkahan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah dengan program yang kita laksanakan pada pagi ini, agarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Di samping kita mengerjakan amal ibadah, begitu juga dalam waktu yang sama kita meneruskan tugas-tugas yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap daripada kita. Saya juga mengucapkan terima kasihlah yang pertamanya juga kepada pihak UTLC di atas pelaksanaan program secara bersiaran kita pada pagi ini yang diterajui oleh beberapa orang daripada kalangan petugas-petugas UTLC, dan saya dimaklumkan host kita pada ataupun moderator kita pada pagi ini adalah Dr. Izwan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Izwan di atas pembukaan program dan majlis kita pada pagi ini. Jadi tajuk kita yang kita nak bicarakan pada pagi ini berkaitan tentang peranan dan tanggungjawab ahli akademik terhadap pelajar dan universiti. Tajuk ni memang cukup hebatlah sebenarnya, dan saya rasa mungkin saya tidak ada kelayakan yang sepenuhnya untuk berbicara secara panjang lebar berkaitan tentang tajuk ini. Ada ramai lagi daripada kalangan para ahli akademik secara khususnya dan mungkin secara umumnya, kakitangan-kakitangan di universiti ataupun terutamanya Universiti Utara Malaysia, yang mungkinnya mereka lebih arif, lebih maklum dan lebih lagi mempunyai credibility dari sudut menyampaikan ulasan-ulasan, pembicaraan-pembicaraan berkenaan dengan tajuk yang kita nak bawa pada pagi ini, iaitu berkaitan tentang peranan dan tanggungjawab ahli akademik terhadap pelajar dan juga universiti. Tajuk ini besar tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan kita cubalah untuk membuat sikit liputan terhadap tajuk ni, walaupun dia agak besar bagi saya rasa, dan juga bukan satu yang mudahlah untuk berbicara tentang tajuk ni. InsyaAllah saya akan cuba untuk memberikan dan membawa arena tajuk ini seketika nanti kepada medan perspektif Islam yang mungkinnya dia agak lebih bersesuaian lah dengan saya, dan juga mungkin juga boleh memberikan sikit maklumat ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, yang mungkin juga terdiri daripada profesor, Hussein Madia, pensyarah-pensyarah kanan, pensyarah dan tutor-tutor yang kita ada, serta juga staf-staf sokongan universiti yang kita sama-sama berganding tenaga dan berganding kekuatan, keupayaan, kemahiran kita bersama-sama untuk membangunkan universiti kita insya-Allah. Jadi saya juga nak ungkapkan bahawasanya mungkin saya ni bukanlah ahli akademik yang agak baik untuk berbicara tentang tajuk ni. Yang saya rasa saya dah ungkapkan tadi, ramai lagi sebenarnya yang lebih baik
lebih banyak lagi ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka yang mereka boleh untuk berikan kepada kita semua sebenarnya. Cuma mungkin ini adalah satu rezeki juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemilihan pada saya pada pagi ini, yang insya-Allah saya cuba untuk menganalisis ataupun kita katakan untuk berbicara tentang tajuk ini insya-Allah, dan sama-samalah kita menambah baik apa yang ada pada kita. Jadi bila kita bicara tentang peranan dan tanggungjawab ahli akademik terhadap pelajar dan universiti, maka di sini kita melihat tajuk ini menumpukan kepada ahli-ahli akademik atau juga kita katakan para pensyarah dalam membentuk ataupun dalam memberikan satu kekuatan kepada pelajar dan juga universiti. Oleh kerana tajuk ini lebih berkecimpung kepada ahli akademik, di sana mungkin saya kurang untuk menyebut tentang staf-staf sokongan. Walaupun di sana sebenarnya staf sokongan juga adalah ataupun staf-staf pentadbiran juga adalah mereka yang bertanggungjawab juga ataupun mereka yang turut serta dalam memberikan dan memberikan kekuatan kepada universiti dan juga para pelajar. Maknanya staf akademik, pentadbiran dan sokongan ini perlu untuk berganding bahu bersama-sama untuk membangunkan sebuah institusi yang mulia, yang institusi yang memberikan satu pelahiran kepada manusia yang akan membawa kepada kemajuan pada negara kita dan juga menjadi satu masyarakat yang terbaik berasaskan kepada ilmu dan kemahiran yang ada pada mereka hasil daripada apa mereka kutip daripada pusat-pusat pengajian yang ada. Tapi oleh kerana tajuk kita ni mungkin agak sedikit terkhusus kepada ahli-ahli akademik, maka saya akan lebih kepada ahli akademik lah. Nah, tanpa saya melupakan tentang tanggungjawab dan juga tugas-tugas ataupun sokongan ataupun apa yang telah pun diberikan oleh pihak-pihak staf pentadbiran dan juga sokongan sebenarnya. Jadi bila kita tengok pada tajuk peranan dan tanggungjawab staf akademik terhadap pelajar dan universiti, pertama kita nak cuba untuk mengkonsepsualkan dulu tentang apa yang ada pada tajuk kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi tajuk kita, kita melihat peranan dan tanggungjawab. Jadi apa itu peranan sebenarnya? Jadi peranan ni, kalau kita nak faham pada dia, lebih kuranglah. Maksudnya boleh juga kita letakkan sebagai suatu yang dilihat sebagai watak ataupun pemikul tugas. Nah, pemikul tugas. Pemikul tugas iaitu artinya mereka yang melaksanakan tugas tu. Nah, iaitu dari sudut tanggungjawab mereka terhadap pelajar dan juga universiti. Tanggungjawab, apa maksud tanggungjawab? Tanggungjawab adalah bermaksud tugas ataupun sesuatu kerja yang mesti dilakukan. Ini yang dikatakan tanggungjawab. Jadi tanggungjawab ataupun peranan dan tanggungjawab itu adalah dua perkara yang sememangnya mempunyai mungkin ada sedikit perbezaan, tetapi kedua-duanya saling melengkapi. Peranan dan tanggungjawab artinya mereka yang mempunyai peranan diberikan tugas. Memang pastinya bertanggungjawab ataupun melaksanakan tugas tersebut. Siapa yang akan melaksanakan tugas dan berperanan ni? Pastinya ahli akademik. Jadi siapa pula ahli akademik ni? Itu pun perlu kita jelaskan supaya mana terang pada kita. Jadi ahli akademik ni terbahagi kepada empat pembahagian lah. Yang pertama, Twitter. Twitter dikira sebagai juga ahli akademik. Yang keduanya, pensyarah. Yang ketiganya, profesor media. Dan yang keempatnya, profesor. Ini adalah mereka yang telah pun digarapkan oleh Winston dalam satu karangan dia pada yang diterbitkan pada tahun 1995, yang menyatakan empat kumpulan ini adalah dianggap sebagai ahli akademik. Jadi mereka ni sebenarnya mempunyai tugas yang diperanankan kepada mereka, dipertanggungjawabkan juga kepada mereka untuk membangunkan pelajar dan juga universiti. Secara jelasnya begitu. Bila kita berbicara tentang mereka ni, maknanya dari seawal-awal kemasukan ahli akademik ni ke universiti bermula daripada Twitter lah.
Kalau dululah selalunya di Universiti Utara Malaysia, sekadar pengalaman macam saya lah, dulu pun masuk bermula dengan Twitter. Kemudian dilantik sebagai pensyarah sementara, kemudian pensyarah tetap, kemudiannya barulah sampai kepada pensyarah kanan dan sekarang inilah dengan jawatan yang ada. Inilah di antara track ataupun dikatakan tingkatan-tingkatan yang ada pada seseorang ahli akademik. Dan ada juga mungkin daripada kalangan ahli akademik ni dia tidak bermula dengan Twitter. Nah, kerana mereka ni masuk untuk bertugas di mana-mana pusat pengajian tinggi itu bermula dengan pensyarah. Mungkin mereka melepasi satu peringkat awal iaitu Twitter. Tapi yang kita sebutkan di sini ada empat rangkaian ni, maknanya keempat-empat rangkaian sama ada Twitter, pensyarah, Profesor Madia dan Profesor, ini adalah di antara kelompokan yang telah pun kita sebut sebagai ahli akademik, yang mana mereka ini mempunyai peranan dan tanggungjawab terhadap para pelajar dan juga universiti itu secara terus. Jadi bila kita lihat juga pensyarah, kita umpamakan ahli akademik ni dengan satu panggilan yang saya rasa agak rutin ataupun agak biasa kita namakan sebagai pensyarah. Jadi bila sebut saja pensyarah, jadi dia juga merupakan satu elemen yang cukup penting bagi menjayakan satu inspirasi untuk sesebuah institusi pengajian tinggi untuk mencapai visi dan misinya. Jadi maknanya pensyarah ni dan juga ahli akademik ni ataupun dikenali juga sebagai ahli akademik ni memang elemen dia merupakan satu elemen yang cukup penting. Saya tidak mengatakan bahagian lain itu tidak penting, pentadbiran dan sebagainya juga turut penting, tapi kepentingan yang lebih itu sebenarnya terletak kepada bau-bau ataupun terletak di atas kebertanggungjawaban ahli-ahli akademik yang ada pada sesebuah universiti itu. Sebab apa? Sebab para pelajar bila mana dia datang ke universiti tersebut ataupun pada mana-mana institut pengajian tinggi, maka pastinya di sana dia lebih melihat kepada kredibiliti pensyarah. Nah, sama ada dia datang untuk kerana dia mengenali pensyarah-pensyarah yang ada yang sudah pun dianggap sebagai terkenal dan mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu, ataupun dia datang ke situ kerana kursus-kursus yang di dan program-program yang diletakkan di universiti itu, dan dalam program-program tersebut ada pensyarah-pensyarah tertentu ataupun pensyarah-pensyarah ini mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh para pelajar. Jadi kalau kita lihat di sini, sama ada sedar atau kita tidak sedar, bahawasanya persepsi pelajar di dalam menilai kredibiliti pensyarah itu juga sebenarnya ataupun dalam kita meletakkan satu pensyarah itu ataupun ahli akademik itu dalam institusi pengajian ni merupakan suatu yang sangat penting dan harus dipandang serius kerana dia melibatkan kepada keboleh terimaan para-para pelajar terhadap pembelajaran yang mereka akan ikuti nanti. Itu di antara apa yang kita boleh rungkaikan secara umumnya berkenaan dengan ahli-ahli akademik ini sebenarnya. Jadi bila kita lihat juga ahli akademik ni ataupun profession pensyarah ni juga adalah satu profession sebenarnya, di samping dia adalah satu profession yang bertanggungjawab secara penuh kepada institusi pendidikan tinggi, dia juga merupakan profession yang sangat mencabar. Sangat mencabar. Sebab pensyarah ni banyak cabaran-cabaran yang perlu dilalui supaya mana setiap daripada apa yang mereka lalui itu memberi suatu impak kepada institusi secara khusus dan juga secara umumnya pada ahli masyarakat. Bagaimana kalau kita katakan di sana profesion pensyarah ni dia agak mencabar secara umumnya, saya cuba untuk rungkaikan kepada semua sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya kita cuba lihat cabaran yang ada pada profesion ahli akademik ni ataupun pensyarah ni. Dari satu sudut, kerjaya pensyarah ini dia tidak ada suatu pembahagian jangka masa bekerja yang jelas.
Antara dia bekerja dengan tidak tidak bekerja tu dia tidak berapa jelas. Jadi masanya panjang. Dia tidak ada satu had masa yang mana kita perlu peruntukkan, walaupun had bekerja yang ditentukan oleh pihak JPA itu pastinya bagi setiap daripada Jabatan Perkhidmatan Awam 8 jam bekerja. Tapi itu kita tidak nafikan. Memang berlaku 8 jam bekerja itu pada setiap institusi di bawah JPA atau sebagainya. Tapi untuk profesion pensyarah ini sebenarnya kita lihat dia tidak mempunyai satu jangka masa sebenarnya, disebabkan oleh tata cara dan sistem bekerja yang ada pada profesion pensyarah ni. Kerana selain daripada dia mengajar, mungkinnya ada ketika dia menggunakan masa selama 8 jam. Daripada jam 8 pagi mungkin, hinggalah pada pukul 4.30 atau 5 petang. Itu adalah waktu pengajaran biasa mungkin berlaku di waktu itu. Tapi ada ketikanya juga pensyarah-pensyarah ni terpaksa hadir pada waktu lain. Mungkin petang, mungkin malam, untuk melakukan pengajaran ataupun kuliah-kuliah yang terpaksa mereka lakukan pada waktu-waktu tersebut. Ataupun mereka juga terpaksa datang ke pejabat, datang ke tempat kerja mereka kerana tugas-tugas tertentu yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada waktu yang ditetapkan, tetapi perlu kepada anjakan masa yang lebih. Ini pun merupakan salah satu daripada ketidakjelasan masa sebenarnya berada pada profesion pensyarah ni ataupun ahli akademik ni. Sebab tu saya katakan tadi di sana, profesion pensyarah ni agak mencabar sebenarnya dengan peranan dan tanggungjawab yang ada pada profesion ahli akademik atau pensyarah ni. Kadang-kadangnya mereka terpaksa datang ke tempat kerja kerana terpaksa menghabiskan tugas, sama ada kadang-kadangnya sebelah petang, sebelah malam, ataupun kadang-kadang hujung minggu, ataupun kadang-kadangnya waktu bercuti. Jumaat atau Sabtu terpaksa juga datang. Mungkin kerana kuliah ataupun mungkin kerana tugas-tugas kajian, perundingan dan sebagainya yang memerlukan mereka hadir pada ketika itu. Jadi ini cabaran-cabaran yang ada. Seterusnya juga pensyarah ni di antara profession yang cukup mencabar juga, kerana seorang pensyarah dikendaki menjalankan aktiviti kurikulumnya itu selain daripada mengajar saja. Bukan saja pensyarah ni atau akademik dia hanya mengajar semata-mata, tapi dia ada kurikulum lain yang juga perlu diselesaikan, perlu dibawa dalam profesionnya, iaitu seperti projek penyelidikan, pembentangan projek, tesis, seminar, serta juga khidmat masyarakat yang perlu dilaksanakan. Ini di antara cabaran-cabaran tambahan lah yang berlaku pada seorang pensyarah. Pensyarah ni juga mempunyai peranan lain, ya, walaupun ada peranan-peranan yang boleh kita suratkan di sana yang jelas, ada juga di antara peranan-peranan pensyarah ni yang tersirat, yang mungkin kita tidak jelas ataupun tidak dapat diperjelaskan secara teliti, tetapi sebenarnya ada keutamaan-keutamaan peranan yang tersirat pada pensyarah ni, yang kadang-kalanya peranan sosial yang kita lihat dibawa oleh profesion pensyarah ni sangat penting. Contohnya sebagai seorang ahli intelektual, selain daripada kita meluluskan pelajar dalam kursus pengkuliahan-pengkuliahan kita, jadi pensyarah juga ataupun ahli akademik ini juga berkewajipan pada dia untuk memastikan pelajarnya itu menjadi seorang sarjana muda ataupun sarjana ataupun doktor falsafah, yang mana mereka ini berupaya mencari kebenaran ilmiah serta mampu berkomunikasi, membawa kemahiran-kemahiran mereka dalam kehidupan sosio bermasyarakat. Yang ini berlaku kepada pensyarah. Jadi secara tidak secara tersirat sebenarnya pensyarah ini sudah pun masuk dalam arena bukan setakat memberi pengajaran, pembelajaran, tapi juga mesti memastikan pada setiap daripada pelajar-pelajarnya itu supaya mana mencapai satu tahap yang diinginkan oleh pencapaian IMISTI ataupun oleh masyarakat itu sebenarnya secara umum.
Ini satu keterlibatan yang terus-menerus berlaku pada seorang pensyarah itu sebagai satu profession baginya yang tidak pernah berhenti. Ada ketikanya terpaksa pensyarah ini berkomunikasi dengan pelajar-pelajar dia bukan pada waktu-waktu perundingan, bukan pada waktu-waktu tertentu, tetapi berada pada waktu-waktu yang mungkin juga di luar daripada waktu biasa. Dan ada ketikanya mereka terpaksa menghabiskan ataupun meluangkan masa ni bersama dengan pelajar-pelajar mereka dengan satu tempoh yang agak panjang. Mungkin untuk seorang pelajar bergelar sarjana, mungkin memakan masa hampir 2 tahun atau mungkin atau lebih. Ataupun juga pelajar yang sampai pada peringkat doktor falsafah mungkin mencapai kepada tahap 3 tahun ataupun lebih. Itu berkemungkinan berlaku. Jadi ini adalah satu cabaran yang daripada profession akademik yang ada ni. Selain pada tu, jadi pensyarah juga keterlibatan dia secara jelas, secara umumnya yang saya cuba sampaikan, iaitu tentang tugas-tugas dan penyusunan-penyusunan pengurusan pentadbiran. Jadi para ahli akademik ini juga tidak terlepas daripada melaksanakan tugas-tugas pentadbiran universiti. Dan bukan setakat itu, mereka juga terikat dengan rakan-rakan sekerja, mereka juga terikat dengan para pelajar. Jadi ini di antara apa yang umum daripada tugas-tugas ataupun apa yang perlu diperanankan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang ahli akademik itu terhadap pelajar dan universiti. Di sini juga saya ingin untuk cuba untuk memberikan sedikit lagi penelitian dan juga penjelasan berkaitan tentang tugas-tugas yang harus diperanankan dan dipertanggungjawabkan kepada ahli akademik ni bagi para atau membangunkan para pelajar dan juga universiti. Jadi ada tugas-tugas mereka yang telah diletakkan. Walaupun mungkin di sini saya tidak boleh ataupun tidak mampu untuk menyatakan kesemua, tapi ada beberapa tugas yang telah pun saya cuba senaraikan yang boleh menjadi panduan dan juga boleh kita katakan di sana sebagai satu tanggungjawab besar yang perlu diambil peranannya oleh ahli-ahli akademik yang ada di seluruh IPT ataupun secara khususnya di Universiti Utara Malaysia sendiri. InsyaAllah. Jadi di antara tugas ahli akademik yang utama yang ada pada profession ini adalah pengajaran. Ini adalah keutamaan kepada ahli akademik terhadap pelajar dan juga universiti. Jadi itu pun di antara matlamat yang kita sedia maklum, tertubuhnya sesebuah institusi pengajian tinggi itu sebenarnya memberikan pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswi bagi melahirkan manusia yang berpendidikan dalam masyarakat kita pada ketika ini. Jadi ahli akademik ni bila melihat kepada pengajaran, mereka ini perlu untuk memberikan penekanan kepada pengajaran ni. Jadi nak memberikan penekanan kepada pengajaran ni bukanlah semudah ABC. Sebab mengajar ni walaupun kita kata sesiapa pun mungkin boleh mengajar pada satu ketikanya, tapi tidak semudah itu. Kerana mengajar ini juga ada ketikanya perlu kepada satu kesan hasil daripada apa yang kita sampaikan kepada pelajar-pelajar kita tersebut. Jadi bagi seorang ahli akademik, dia perlu untuk memperkukuhkan tata cara ataupun memperkukuhkan sistem pengajarannya supaya mana pengajaran yang dipertanggungjawabkan kepada pensyarah-pensyarah ini ataupun ahli akademik ini memberi kesan yang baik kepada para pelajar. Dan apabila mana pelajar-pelajar mendapat manfaat daripada pengajaran tersebut, maka ini akan memberikan hasil yang cukup baik untuk institusi pengajian tinggi tersebut. Umpamanya kita katakan di sana, seorang pengajar, dia tidak hanya boleh masuk untuk mengajar semata-mata tanpa memberikan penilaian-penilaian hasil daripada pengajaran beliau. Maka seorang ahli akademik itu perlu untuk mengetahui bagaimana untuk melahirkan satu kesan pengajaran yang baik kepada para pelajar dia. Jadi untuk menyampaikan kesan-kesan yang baik pada para pelajar ni, di antara apa yang telah pun dicatatkan oleh kebanyakan daripada sarjana-sarjana yang telah membuat kajian tentang perkara begini, iaitu yang pertamanya ahli akademik ini perlu untuk
membina personaliti diri. Kerana personaliti diri ini sebenarnya akan memberikan kesan yang cukup baik kepada ahli akademik tersebut dan juga kepada para pelajar. Kerana personaliti diri ini yang di antaranya adalah image. Image. Saya bawa satu contohlah kepada sahabat-sahabat sekalian. Yang dikatakan termasuk ataupun dalam elemen personaliti diri itu, image sebagai seorang pensyarah yang juga perlu untuk diberikan penekanan di sana, sebab ini sebenarnya akan memberikan kesan kepada para pelajar. Seorang pencerah yang kita contohkan umpamanya berada dalam kuliah dalam keadaan personalitinya yang tidak menarik. Personalitinya yang membuatkan berlakunya hambar dalam pembelajaran dia. Contohnya, tidak berpakaian kemas. Contoh, seorang pencerah masuk ke dalam kuliah dalam keadaan yang tidak kemas, dalam keadaan yang tidak terurus umpamanya. Pastinya akan mendatangkan satu pandangan yang kurang menarik daripada kalangan pelajar. Ataupun pensyarah ni tidak menjaga tubuh badan dia ataupun tidak menjaga kebersihan pada diri dia. No, datang dalam keadaan yang berbau. Umpamanya pensyarah tadi, saya contohkan ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan untuk menunding kepada mana-mana pihak. Contohnya pensyarah yang merokok. Bila dia merokok, maka dia masuk ke kuliah, masuk ke pusat pengajian ni dalam keadaan mulutnya yang berbau rokok. Mungkin masuk ke bilik kuliah dalam keadaan mulut berbau rokok. Maka pada ketika itu pelajar-pelajar yang berada pada kuliah, dalam kuliah tersebut, yang berhawa dingin, contoh dia. Jadi dia akan terbau dengan rokok yang datang daripada bau mulut pensyarah tersebut. Jadi ini sebenarnya kadang-kadang akan mendatangkan satu keadaan yang menggusarkan para pelajar yang tidak ada keselesaan pada mereka. Ini juga contoh yang saya cuba untuk sampaikan. Jadi para pensyarah tadi perlu untuk menjaga personaliti ini. Ini lebih kuranglah dan banyak lagi lah perkara-perkara lain yang saya rasa ahli-ahli akademik sekalian lebih maklum, lebih mengetahui pada dia. Dan ada ketika juga kita masuk ke kuliah dalam keadaan yang tidak menjaga bau badan kita, kadang-kadang pun menjadi satu yang boleh memberikan kelemahan kepada para pelajar untuk menerima pembelajaran daripada kita sebab terganggu. Nah, terganggu dengan apa yang kita bawa sewaktu mana kita nak membawa pengajaran dalam kuliah-kuliah kita. Jadi ini sebenarnya penting. Sebab itu saya letakkan pada perkara pertama, bagi ahli akademik ini, kesan di atas pengajarannya dia perlu untuk menjaga personaliti dirinya. No, dari segi kekemasan, kebersihan, dari segi tutur katanya yang baik dan sebagainya. Dan yang kedua, berkaitan tentang pengajaran kepada pensyarah yang dipertanggungjawabkan ini, dia perlu juga untuk menjaga kemahiran ataupun untuk memperkemaskan lagi kemahiran mengajar daripada ahli-ahli akademik ini. Kemaskan kemahiran beliau mengajar dengan kaedah-kaedah pengajaran yang diperolehi dalam kursus-kursus tertentu ataupun yang telah diperolehi daripada pengajaran-pembelajaran yang dilalui melalui kursus-kursus atau juga melalui pengalaman yang telah pun dia lalui sepanjang pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan. Itu semua boleh dipertingkatkan kemahiran-kemahiran tersebut, apatah lagi dengan penggunaan sistem alat bantuan mengajar ataupun ABM tadi yang perlu juga diperhebatkan dengan teknologi-teknologi yang ada pada ketika ini. Jadi ahli-ahli akademik ini perlu untuk menerjunkan diri mereka dalam suasana yang sesuai dengan sistem dan keadaan yang ada pada ketika ini. Ini tak boleh dinafikan. Ini pun di antara tanggungjawab yang perlu ada pada seorang pensyarah. Kalau dululah saya masih ingat waktu pertama kali saya masuk ke Universiti Utara Malaysia sebagai tutor dan juga sebagai pensyarah sementara untuk saya mula mengajar. Maka waktu tu kami banyak menggunakan machine transparent tu untuk menyampaikan ataupun untuk menjadi alat bantuan mengajar pada ketika itu.
yang mana sistem yang digunakan dalam transparansi ini sebenarnya mungkin lebih mudah sebab dia hanya membawa satu plastik yang jernih kemudian ditulis di atas plastik tersebut dengan menggunakan pen marker kemudian lalu ditayangkan pada alat bantuan pengajar tak ataupun transparent tadi untuk dipertontonkan kepada para pelajar. Itu agak mungkin pada ketika itu dia agak mudah sebab dia tidak perlu untuk mempelajari program-program tertentu ataupun software-software tertentu berbanding dengan waktu yang ada pada ketika inilah. Tapi tidak semestinya hanya pada ketika itu kita mampu untuk menggunakan transparansi dan waktu sekarang ni mungkin transparansi sudah tiada. Dah tak ada dah benda tu. Jadi pensyarah ni atau ahli krimi ni perlu untuk mempertingkatkan kemahiran dia menggunakan apa juga alatan-alatan yang sesuai dengan waktu sekarang ni. Umpamanya ialah penggunaan slide, komputer dan dalam software-software tertentu dengan cohortnya dan sebagainya. Ini juga sebagai satu pembinaan kepada kemahiran yang perlu ada pada ahli akademik. Yang ketiganya, dari sudut pengajaran juga, ahli akademik juga perlu untuk melihat kepada gaya pengajaran. Gaya pengajaran itu pun penting kepada seorang ahli akademik. Kerana gaya ini akan menarik minat para pelajar untuk mendapatkan apa yang mereka perolehi. Ada ketika pensyarah ni ada ketikanya terlalu serius yang membuatkan mungkin pelajar rasa gerun, rasa takut, rasa bimbang dengan keseriusan yang dibawa oleh pensyarah tadi. Mungkin di sana gaya pengajaran ni mungkin perlu untuk diinovasikan, mungkin dicampur adukkan pada dia. Ada ketika kita agak serius, ada ketikanya bolehlah kita bergurau seketika dengan para pelajar dengan beberapa seloka-seloka yang mungkin akan menarikkan kembali para pelajar kita sewaktu pengkuliahan. Ialah kadang-kadang pelajar ni pun satu jam setengah dalam bilik kuliah. Mereka pun sopalah dengan kita. Kalau lama sangat ni berada dalam bilik kuliah, kita pun akan rasa kebosanan tu akan mula sampai pada kita. Begitu juga dengan para pelajar yang mana mereka ni kita harus faham. Mereka juga kita harus tahu dan faham bahawa mereka bukan datang dengan kuliah kita saja mungkin. Mungkin pada hari tersebut, hari berlakunya kuliah kita, mereka mungkin sudah datang daripada kuliah yang lain. Mungkin kuliah kita pada pukul 10 pagi. Mungkin para pelajar ini juga telah datang daripada kuliah lain bermula pukul 8 pagi. Kemudian disambung dengan kuliah kita hingga daripada pukul 10 hingga pukul 12. Mungkin. Kemudian disambung lagi dengan kuliah lain daripada pukul 12 hingga pukul 2. Mungkin ini berlaku. Jadi oleh disebabkan perkara itu berlaku pada para pelajar, kebosanan mereka itu akan cepat timbul. Jadi oleh kerana kita harus memahami dalam keadaan ini sebagai satu tanggungjawab kita yang kita harus mainkan peranan kita, maka waktu inilah kita cuba untuk memberikan satu gaya pengajaran supaya mana menghilangkan sedikit kelelahan ataupun keletihan kepada para pelajar kita, insyaAllah. Dan yang keempatnya juga penting bagi seorang pengajar atau ahli akademik ini dalam menyampaikan pengajaran dia dari sudut kepribadian dia sendiri. Kepribadian pensyarah itu sendiri. Sebab itu pensyarah ni sebenarnya sebagai satu simbol ataupun sebagai idola juga kepada para pelajar yang mereka melihat pensyarah-pensyarah mereka. Jikalau pensyarah ini adalah seorang yang berperibadi kurang menarik, berperibadi yang tidak menunjukkan kematangan sebagai seorang ahli akademik yang betul, yang benar, yang mempunyai disiplin-disiplin akademiknya, maka dia juga akan satu ketika tidak akan diberikan satu kredit yang baik oleh para pelajar. Nah, jadi kepribadian seorang ahli akademik itu juga perlu dipertingkatkan pada dia. Selain daripada ahli akademik itu sendiri dari sudut pengajaran, kita juga perlu melihat kepada para pelajar itu sendiri. Kita juga harus peka dengan para pelajar kita sebagai satu tanggungjawab penting pada ahli akademik ni. Maksudnya para pelajar ni juga waktu nak menerima ilmu ataupun menerima pembelajaran ni, mereka juga harus ada personaliti diri sebagai seorang pelajar. Barulah berlakunya keterkesanan pembelajaran tersebut. Dan juga perlu melihat kepada cara belajar para pelajar dan apa yang ada pada para pelajar tersebut dari sudut motivasi dan sikap mereka sendiri. Gabungan antara apa yang ada pada pensyarah
daripada beberapa perkara yang saya sebutkan tadi dengan apa yang ada pada para pelajar ni, insyaAllah akan menghasilkan satu penerimaan yang cukup menarik daripada seorang pensyarah kepada seorang pelajarnya dari sudut pengajaran sebagai satu tanggungjawab utama dalam arena profession sebagai seorang pensyarah ataupun ahli akademik. Nah, namun begitu, institut pengajian tinggi juga harus untuk memberi sokongan dan juga untuk melahirkan kesan yang baik ni, mesti juga mestilah berada pada suasana iklim pengajian. Itu yang penting sebenarnya. Nah, daripada sudut keberkesanan ataupun kebertanggungjawaban bersama antara peranan dan tanggungjawab ahli akademik terhadap pelajar dan juga institusi ataupun universiti ini, ketiga-tiga rangkaian ini, ahli akademik, pelajar dan universiti harus diselarikan supaya mana kesannya nanti akan memperlihatkan suatu yang sangat baik. Dan kita lihat di UUM sekarang ni, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya pihak pengurusan tertinggi dan pihak-pihak pengurusan pertengahan, pentadbiran dan sebagainya serta ahli-ahli akademik, sebenarnya kita sudah pun menggabungkan tenaga kita semua daripada satu sudut rangkaian yang sehala untuk menjadikan ataupun untuk melahirkan satu pusat pengajian tinggi yang terulung memberikan ilmu kepada para pelajar kita, insyaAllah. Jadi tanggungjawab ataupun peranan ahli akademik adakah hanya sekadar pengajaran saja semata-mata? Tidak. Tapi ada tugas-tugas lain yang ada pada seorang ahli akademik yang saya sebutkan di awal-awal tadi secara umum. Cabaran profesion pensyarah ni cukup besar dan cukup banyak sebenarnya. Di antara dia, lain pada pengajaran, iaitu dia juga, ahli akademik juga berkecimpung dia dalam sudut penyelidikan. Kemudian penyeliaan, penerbitan, perundingan, persidangan, pentadbiran pengurusan dari sudut pentadbiran pengurusan akademik dan juga pentadbiran pengurusan pusat-pusat pengajian dan sebagainya. Khidmat masyarakat, keterlibatan ahli akademik dengan dengan pelajar, dengan persatuan-persatuan pelajar. Ahli akademik juga di antara kelompok yang membina silibus, kurikulum, dan juga yang saya nyatakan di sini adalah mereka juga bertanggungjawab untuk perkomersialan inovasi yang mereka lakukan daripada kajian-kajian yang telah pun mereka laksanakan. Jadi ini di antara tugas-tugas yang ataupun peranan dan tanggungjawab yang ada pada ahli-ahli akademik yang saya rasa begitu mencabar sebenarnya, kerana ahli akademik bukan hanya untuk pengajaran tetapi mempunyai bidang-bidang lain yang mana setiap daripada bidang-bidang ini juga tidak kurang pentingnya kepada setiap daripada ahli-ahli akademik yang ada. Umpamanya penyelidikan, maknanya seorang ahli akademik itu sebelum ataupun sewaktu dia ingin menyampaikan sesuatu pengajaran kepada para pelajarnya, sama ada daripada tahap sarjana muda ataupun tahap sarjana atau tahap doktor falsafah, maka di sana ahli akademik ini perlu untuk menambahkan ilmu, pengetahuan, kemahiran dan juga penelitian kepada satu-satu perkara. Maka oleh kerana penambahan itu bukan hanya sekadar berlaku secara random ataupun kita katakan di sana dia hanya berlaku daripada sudut bacaan-bacaan daripada kajian-kajian lain, tetapi pensyarah ini juga ataupun ahli akademik juga perlu turun ke lapangan untuk mengkaji dengan sendirinya supaya mana hasil yang didapati itu lebih munasabah dan lebih diyakini. Jadi oleh kerana itulah penyelidikan ini juga sangat berkait rapat dengan seorang ahli akademik. Jadi ahli akademik ini perlu terjun untuk mahir dalam bidang penyelidikan ni. Jadi bukan suatu yang mudah. Di samping pengajaran, beliau juga akan melakukan penyelidikan yang ada. Sebab ini adalah satu tugas ataupun tanggungjawab yang telah pun diletakkan kepada ahli-ahli akademik sebagai pemacu kepada institusi pengajian dan juga kepada negara ini, insyaAllah. Di samping penyelidikan yang mereka lakukan, mereka juga harus untuk melihat penyelidikan ini mesti
bertepatan dengan kemahiran ataupun dengan bidang yang mereka ceburi. Supaya mana nanti pendidikan ini akan lebih terkesan atau akan lebih memberi impak yang baik di samping ilmu yang mereka ada dan hasilnya nanti lebih reliability lagi daripada semasa ke semasa. Jadi ini juga perlu untuk Pak Ari Akademik mengambil maklum, mengambil kejelasan dia, kerana kalau bidang yang agak berlari ataupun yang agak jauh daripada bidang yang dia perolehi, ini akan membuatkan kajian nanti akan berada pada kedudukan yang kurang diyakini pada dia. Kerana bidang ahli akademik tersebut tidak mencapai ataupun sangat bertentangan ataupun terlalu jauh daripada bidang akademik yang ada. Tetapi dalam waktu yang sama, tidak bermakna seorang ahli akademik itu dia tidak boleh membuat kajian-kajian lain. Dia boleh untuk melakukan kajian lain. Tetapi dia perlu untuk mencari rakannya yang mempunyai kemahiran-kemahiran bidang-bidang tertentu yang ada dalam penyelidikan-penyelidikan yang ingin dilakukan. Ini boleh membantu ahli-ahli akademik tersebut menghasilkan penyelidikan yang baik. Selain penyelidikan, saya sebutkan tadi, ahli akademik juga berperanan dan bertanggungjawab pada penyeliaan. Maknanya, ahli akademik ini perlu menyelia pelajar-pelajar di bawahnya. Umpamanya penyeliaan dari sudut disentrasi, iaitu untuk pelajar-pelajar sarjana muda, seperti mana latihan ilmiah contohnya, ataupun untuk pelajar peringkat sarjana, dari sudut tesis sarjana, ataupun lebih lagi, iaitu tesis kedoktoran ataupun kajian doktor falsafah. Ini adalah penyeliaan yang berlaku kepada setiap daripada ahli akademik. Tapi mungkin yang menyelia ni adalah mereka yang mungkin peringkat pensyarah ke atas lah. Kerana Twitter ni belum sampai kepada peringkat boleh mampu untuk memberi penyeliaan. Ini ada pada ahli akademik. Ini tanggungjawab dan tugas yang perlu ada, dan para ahli akademik perlu untuk memperkemaskan ilmu-ilmu kepenyeliaan ni. Seterusnya, ahli akademik juga atau pensyarah ni perlu untuk membuat penerbitan hasil daripada penyelidikan dan juga mungkin penyeliaannya, boleh mengeluarkan penerbitan seperti buku, jurnal dan sebagainya. Dan ini juga adalah satu tanggungjawab dan juga peranan yang dimainkan oleh ahli-ahli akademik dalam institusi pengajian tinggi. Dan seterusnya, perundingan. Jadi hasil daripada kemahiran melalui pengajaran, penyelidikan dan penyeliaan yang ada pada ahli akademik tadi serta penerbitan yang dilakukan, yang mana penerbitan ini akan memberikan impak yang baik dari sudut pembacaan masyarakat ataupun pembacaan kepada pelajar, maka pada waktu yang sama dengan ilmu dan kemahiran yang ada, beliau boleh berkongsi pula kemahiran tersebut dengan agensi-agensi yang lain. Ini disebut sebagai perundingan. Contohnya, kalau beliau seorang yang mahir tentang bidang-bidang keislaman, contohnya keagamaan Islam, seperti zakat, wakaf dan sebagainya, maka waktu itu dia boleh untuk berkongsi kemahirannya dengan agensi-agensi yang berkecimpung dalam bidang tersebut, seperti zakat, agensi zakat, ataupun agensi wakaf dan sebagainya. Inilah yang dinamakan sebagai perundingan yang dipertanggungjawabkan kepada ahli-ahli akademik pada institusi pengajian tinggi. Selain itu, mereka juga perlu melakukan persidangan ataupun membentang kertas-kertas kerja yang mereka lakukan daripada hasil daripada penyidikan yang mereka lakukan untuk dibentangkan dalam seminar-seminar, supaya mana memberikan cambahan ilmu yang mungkin yang dihadiri pada ketika itu oleh ahli-ahli akademik dan juga pakar-pakar ataupun mereka-mereka yang mahir juga dalam bidang yang sama, yang serupa, yang mana pada ketika itu juga mungkin berlaku perkongsian ilmu. Mereka memberikan ataupun ahli akademik tadi memberikan ilmu dan kajian ataupun kemahiran mereka, malahan ditambah lagi oleh mereka-mereka yang mendengar ataupun yang mahir yang bersama turut serta pada ketika itu. Ini di antara tugas dan tanggungjawab seorang ahli akademik yang kita cuba nyatakan di sini. Yang ketujuhnya, dari sudut pentadbiran akademik. Pentadbiran akademik, kalau kita kira tadilah,
di antara yang mungkin saya terlupa untuk meletakkan nombor pada tiap-tiap daripada tugas-tugas akademik. Yang pertama saya ulang pada dia, yang pertama adalah pengajaran, yang keduanya penyelidikan, yang ketiganya penyeliaan, yang keempatnya penerbitan, yang kelimanya perundingan, yang keenam telah saya sebut tadi persidangan, yang ketujuhnya ialah pentadbiran akademik dan ataupun pengurusan akademik. Ini juga mungkin para ahli akademik berkecimpung pada dia. Mungkin tidak semua keseluruhannya, tapi separuh ataupun mungkin agak ramai daripada ahli akademik sebenarnya akan berada pada posisi pengurusan akademik ini. Sama ada beliau menjawab sebagai jawatan penyelaras, ataupun ketua jabatan, ataupun ketua program, ataupun pengurusi-pengurusi program, ataupun juga sebagai timbalan dekan, ataupun juga sebagai dekan, ataupun lebih lagi ke atas sampailah kepada peringkat yang tertinggi di sesebuah institusi pengajian tinggi tersebut, iaitu Vice Chancellor ataupun VC ataupun Naib Chancellor. Yang itu semua adalah datangnya daripada ahli-ahli akademik. Yang saya katakan daripada awal adalah golongan yang menjadi teras utama kepada pembangunan sesebuah institusi pengajian tinggi. Yang kelapannya, ahli akademik juga harus untuk mengetahui bahawasanya mereka juga mempunyai tugas dengan masyarakat. Sebab itu mereka ni keterlibatan dalam khidmat masyarakat juga diperlukan. Dia tak boleh mengasingkan diri mereka dengan masyarakat. Jadi keterjunan mereka dalam bidang dalam sosial masyarakat tu membawa satu kepentingan dalam perkhidmatan profesi mereka sebagai pensyarah. Jadi pensyarah ni dia tidak hanya datang untuk bekerja di universiti, kemudian pulang ke rumah dan hanya menetap di rumah dengan tidak berkawan dengan sesiapa. Dia cuma hanya berkawan dengan sosial universitinya saja. Itu suatu yang sebenarnya kurang daripada satu sudut tugas-tugas yang dilakukan ataupun yang perlu dilakukan oleh para pensyarah. Tapi sebenarnya para pensyarahnya juga dia akan memainkan peranan yang penting dalam masyarakat melalui apa juga kemahiran yang ada. Supaya mana kita bukan hanya sekadar untuk membangunkan universiti dan juga pelajar, tapi sebenarnya kita sedang membangunkan masyarakat dan juga negara kita secara umumnya. Yang kesembilannya, pensyarah ni juga ada keterlibatan dengan pelajar. Mungkin pensyarah ni juga akan menjadi penasihat kepada pelajar. Iaitu penasihat persatuan, persatuan-persatuan tertentu, ataupun penasihat-penasihat pada program yang akan dilakukan oleh para pelajar dalam waktu mereka berada di universiti sebagai mahasiswa dan mahasiswi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Yang kesepuluhnya, pensyarah juga bertanggungjawab untuk membina kursus ataupun membina silibus-silibus ataupun membina program-program untuk membangunkan universiti. Sebab terbangunnya juga universiti itu terhasil daripada keterbentukan program-program yang menarik, program-program yang diperlukan oleh masyarakat sebenarnya dan juga negara, apatah lagi kepada masyarakat dunia. Inilah yang menjadi tugas dan tanggungjawab atau peranan yang dimainkan oleh ahli-ahli akademik. Jadi maknanya ahli akademik akan meneruskan rangkaian ini, tugas ini dengan sebaik mungkin. Sebab nak menghasilkan satu-satu silibus itu perlu untuk penelitian yang jelas. Supaya mana apa yang diprogramkan itu daripada kursus-kursus tadi akan membawa kepada manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat hari ini. Yang kesebelasnya saya katakan di sini, yang terakhir adalah tugas terakhir pensyarah itu, ahli akademik yang saya senaraikan adalah perkomersialan inovasi yang dilakukan oleh ahli-ahli akademik tersebut. Mungkin daripada kajian dan penyelidikan yang dia lakukan, beliau dapat melaksanakan atau membuat satu perkomersialan. Umpamanya dia boleh buat tentang kit tayamum contoh, ataupun buat sabun yang telah dibuat kajian sabun daripada daun bidara, ataupun apa-apa juga yang boleh diinovasikan dan boleh juga dikomersialkan. Ini juga merupakan salah satu daripada tugas yang telah dipertanggungjawabkan ataupun peranan yang mesti dimainkan oleh pensyarah-pensyarah ataupun ahli akademik ini dalam membangunkan pelajar dan juga institusi pengajian mereka. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu secara umumnya yang saya mampu untuk
senaraikan beberapa perkara tadi, ada 11 tugas-tugas ahli akademik yang sebenarnya telah pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita sebagai ahli akademik ni, yang mana tugas-tugas ini adalah satu tugas yang cukup murni. Kalau kita lihat tu mungkin banyak sebenarnya, yang sebenarnya lebih banyak lagi, ada lagi banyak yang mungkin saya tidak senaraikan di sini secara detail, tetapi secara umumnya itulah 11 lebih kurang tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam satu masa. Dan hadirnya seorang ahli akademik itu ke pusat ataupun ke tempat kerjanya ataupun di rumahnya waktu PKP ini, ataupun selagi mana dia memegang profession yang dinamakan sebagai pensyarah, maka waktu ini dia berada pada situasi kebertanggungjawabannya terhadap 11 perkara yang perlu dilakukan. Tapi semua ini sebenarnya tidak memberikan satu perasaan kepada kita untuk berasa lelah ataupun berasa penat dengan apa yang diberikan itu, kerana satu-satu pemberian itu adalah pemberian yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu kelebihan kepada golongan-golongan yang berilmu. Sebab tu Allah menyebut dengan jelas golongan-golongan berilmu ini, Allah Taala akan angkat darjat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kejelasan, memberi pemakluman bahwasanya Allah akan mengangkat darjat hamba-hambanya yang beriman dan berilmu kepada satu darjat yang tinggi. Sebab manusia ini, bila Allah Ta'ala cipta kita dalam kehidupan kita hari ini, Allah sebenarnya sudah pun memberikan suatu pengagihan kepada tugas-tugas dan kerja-kerja yang kita mesti lakukan di muka bumi ini. Ini bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala memberi maklum bahawa Allah Ta'ala mencipta manusia ini untuk jadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Bila Allah Ta'ala nak menjadikan kita ini sebagai khalifah secara umumnya, maka pastinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencaturkan bidang-bidang tertentu yang perlu dilakukan oleh manusia yang ramai ini. Kerana Allah Ta'ala tidak mencipta manusia itu seorang saja. Allah Ta'ala tidak hanya mencipta Adam seorang. Malahan Allah Ta'ala datangkan daripada Adam dan isterinya itu Hawa, percambahan-percambahan manusia. Supaya mana Allah Ta'ala nak penuhkan muka bumi Allah Ta'ala ini dengan suatu rangkaian penghidupan manusia yang membawa kemajuan, kemakmuran dan kehidupan yang baik. Yang mana semua kehidupan ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana yang Allah Ta'ala janji. Jadi oleh kerana itu, bila Allah Ta'ala yang menentukan tugas-tugas kita sebenarnya, sebab itu perlu kita fikir, sebagai seorang ahli akademik ini juga perlu untuk kita membuat satu penelitian juga daripada pemikiran kita hari ini, dengan apa yang kita kecimpung, dan juga apa yang orang lain kecimpung dalam kehidupan hari ini. Kita ramai, bangsa pun banyak. Bila ramai, bangsa pun banyak, agama pun berbagai-bagai, kepercayaan pun berbagai-bagai, maka dalam waktu yang sama itu, kita perhatikan. Kita tidak akan berada pada posisi yang sama. Dalam semua hal, dalam semua keadaan, kita tak akan berada pada posisi yang sama. Allah Ta'ala juga mencipta manusia ini daripada lelaki dan perempuan. Dan daripada lelaki dan perempuan itu Allah pecahkan lagi. Posisinya juga kita berbeza. Maka daripada keadaan inilah sebenarnya kita cuba untuk menarik sedikit pemerhatian kita kepada tugas yang Allah berikan kepada kita ahli akademik pada ketika ini, yang mana kita perlu untuk melihat suasana kerja kita hari ini sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banyaknya tugas tadi, bukanlah boleh kita katakan ya terlalu banyak tugas saya, bagaimana saya nak lakukan pada dia. Orang lain mungkin tidak buat macam kita. Orang lain mungkin 1, 2 atau 3 saja tugas-tugas mereka, tapi pensyarah ni sampai 11 tugas dia. Ini secara umum belum lagi dirincik-rincikkan, belum lagi dikecil-kecilkan pada dia. Yang kadang-kadangnya sampai tak berkawan kita dengan orang, sampai tak boleh nak ke mana-mana, sampai tak boleh nak buat apa dah.
Itu pun mungkin berlaku dalam imaginasi kita ataupun dalam minda kita ataupun dalam dalam perasaan kita. Tapi kita juga harus untuk memberikan penetralan semula. Mempositifkan apa yang Allah SWT bagi ini pada kita, bahawasanya lagi banyak tanggungjawab pada kita, maka sebenarnya Allah Ta'ala telah memberikan satu kepercayaan kepada kita. Allah Ta'ala sedang memberikan kepercayaan kepada kita. Sebab itu bila Allah Ta'ala memberikan kepercayaan kepada kita ini sebagai satu tanggungjawab, bila Allah sudah memberi kepercayaan, maka kita harus mengambil kepercayaan Allah ini dan tanggungjawab yang Allah bagi ini sebagai suatu jalan. Yang saya ungkapkan tadi bahawa bila Allah Ta'ala jadikan cara penghidupan kita begini, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk Allah menilai kita. Sebab disebut oleh Nabi SAW, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Penghidupan kamu di dunia hari ini, iaitu apa yang kita buat, apa yang kita, cara hidup kita, pekerjaan kita dan sebagainya, mazra'atul akhirah adalah ladang untuk kita bawa hasil-hasil perladangan kita ini di akhirat kelak. Jadi tugas kita ni, bila kita umpamakan begini, kita umpamakan jikalau lagi banyak tanggungjawab. Kalau kita kata 11 tanggungjawab tadi yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dalam susunan-susunan kerja dan tugas yang diberikan kepada kita, maka sebenarnya kita diberikan banyak bidang tanah untuk diusahakan. Kita umpamakan begitu. Kita diberikan banyak bidang tanah untuk diusahakan. Mungkin dengan bidang-bidang tanah ni, maka hasilnya juga banyak. Satu bidang kita tanam, umpama, saya umpamakan, satu bidang kita tanam durian Musang King. Satu bidang tanah lagi, kita tanam buah-buahan campuran. Satu bidang lagi, kita tanam buah mempelam harum manis. Satu bidang lagi, kita tanam buah naga. Satu bidang lagi, kita tanam jagung. Satu bidang lagi, kita tanam cabai. Satu bidang lagi, kita tanam terung. Satu bidang lagi, kita tanam pisang. Dan begitulah, sehingga 11 bidang. Maka apa yang kita dapati? Pastinya hasil yang akan kita tuai, kita mendapati banyak sekali hasil-hasil daripada berbagai-bagai jenis tumbuh ataupun tanaman-tanaman yang kita perolehi daripada tuaian kita. Itu umpama yang saya cuba untuk berikan penjelasan kepada sahabat-sahabat saya sekalian. Begitulah dengan tugas yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Walaupun kita melihat ada 11 tugas tadi, pengajaran, penyelidikan, penyeliaan. Kita umpamakan, ianya seperti pokok-pokok ataupun buah-buahan yang berbagai-bagai yang kita tanam, maka hasilnya nanti kita akan dapat. Dan waktu itu, hasil-hasil tersebut akan memberikan suatu ketenangan dan juga satu kelapangan dalam hidup kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau tanah tuan-tuan 11 bidang, tuan-tuan tanam dengan buah-buahan yang bernilai harganya, umpama Musang King sekarang ni, duri hitam contoh, ini untuk yang minat tanaman-tanaman lah. Hari ini banyak juga daripada kalangan ahli-ahli akademik yang berminat kepada cucuk tanam ni, ataupun berminat kepada penternakan. Itu suatu yang baik, kerana itu juga di antara tugas-tugas yang dilakukan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Itu juga akan memberikan ketenangan kepada kita. Maka di situ kita umpamakan, kalau itulah yang kita dapat, satu bidang yang kita buat itu besar nikmat dan nilai dia, maka hasilnya cukup lumayan. Begitulah lumayannya kita nanti, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya sekalian, apabila mana kita berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanggungjawab yang telah kita lakukan, yang kita laksanakan nanti daripada 11 bidang tersebut, maka pastinya dia akan mendatangkan kelumayanan kita yang akan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, sama ada lumayannya kita daripada hidup kita di dunia lagi, apatah lagi untuk lumayannya hidup kita di akhirat kelak, yang mana pada ketika itu sangat diperlukan oleh kita semua untuk mendapat ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, hasil daripada perladangan, hasil daripada cucuk tanam, hasil daripada usaha-usaha yang kita lakukan di muka bumi Allah Ta'ala melalui tugas-tugas kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi itu di antara apa yang kita cuba untuk imajinasikan. Kita cuba untuk menilai pada dia. Jadi saya nilai daripada sudut yang mudah difahamilah. Maksudnya dia ada 9 bidang dengan 11 bidang tanah. Itu ya contoh yang agak mudah untuk kita faham pada dia. Dan bagaimana sebenarnya kita cuba untuk menjadikan, walaupun nampak tugas kita itu banyak, tapi dia tidak akan menjadi pemberat pada kita.
Malahan kita nak itulah satu keseronokan, suatu yang kita rasa inilah peluang-peluang yang kita boleh lakukan. Sewaktu kita berprofesion sebagai seorang ahli akademik yang akan memberikan impak kepada pelajar dan juga universiti kita. Tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para-para ahli akademik sekalian, yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita juga bila melakukan kerja ni, kita juga kena ingat bahawa Allah SWT dan Nabi kita SAW sentiasa memberikan saranan kepada kita. Apatah lagi kita hidup sebagai seorang yang tidak pernah akan terputus daripada rahmat Allah dan juga daripada panduan-panduan Nabi kita SAW. Nabi sebut apa pada kita? Nabi kata, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yatqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini sangat suka, sangat kasih, sangat cintakan kepada hamba-hambanya yang mana hamba-hamba ini akan bekerja mereka dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka itu dengan begitu tekun sekali. Siapa yang suka? Allah. Kalau Allah suka kita, tuan-tuan dan puan sekalian, maka tidak ada lagi keperluan-keperluan lain sebenarnya. Sebab kita sebagai hamba, yang kita nak hari ini bukan kesukaan makhluk semata-mata. Tapi yang kita nak adalah kesukaan Allah. Kalau kita menerima hanya kesukaan makhluk, tapi tidak menerima kesukaan Allah, maka kita berada dalam kelompok yang masih berada pada kategori rugi. Kerana manusia ini, dia suka pada kita atas had-had tertentu. Tidak dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala bila dia menyukai pada hambanya, pasti Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar kepada hamba-hambanya. Itu beza dia. Jadi maknanya Allah suka kepada siapa? Pada mereka yang melakukan tugas-tugas dengan begitu tekun sekali apabila mereka memperolehi profession-profession yang mereka pegang. Umpamanya ahli akademik yang sudah berpegang dengan profession ni, maka kita teruskan. Sebab itu tidak ada satu istilah bagi ahli akademik ni untuk dia mengatakan bahawasanya dia sudah pun berumur, dia sudah pun lama bekerja, dia sudah pun mencapai satu tahap yang dia rasa tak perlulah lagi kot. Biarlah yang muda-muda ni, yang muda-muda ni saja, yang baru-barulah yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sedangkan kami yang sudah berumur ni, kata biarlah kami berehatkan sebagainya. Sepatutnya tidak berlaku begitu. Tetapi mungkin akan berlaku pada kita sebenarnya disebabkan usia yang ada. Jadi kecergasan untuk melakukan tugas-tugas seumpama waktu kita muda dulu mungkin akan berkurangan. Itu kita tidak nafikan. Kerana itu adalah satu tabiat kepada makhluk yang baru. Pastinya makhluk yang baru ni dia akan berubah daripada satu ketika dan satu masa kepada satu masa yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada kita. Sebab kita bukan makhluk yang kekal. Oleh kerana kita makhluk yang berubah-ubah, maka pada ketika ini, perubahan ini sebenarnya menjadikan kita sebagai makhluk yang sentiasa bersiap siaga. Tak apalah. Tidaklah bermakna kalau kita berumur tu kita tidak melakukan kerja. Kita terus melakukan kerja. Mungkin ada sedikit penurunan padanya tetapi tidak akan menurunkan semangat kita. Mungkin juga pada ketika ini mungkin kita kurang untuk melakukan penyelidikan tetapi dalam waktu yang sama kita teruskan penyelidikan tersebut dengan memberi panduan-panduan kepada pensyarah-pensyarah baru umpamanya. Memberikan semangat kekuatan mereka, memberikan ilmu kepada mereka, memberikan tata cara dan sebagainya, memberikan jalan, membantu mereka. Ini di antara apa yang diperlukan juga oleh ahli-ahli akademik sebenarnya. Yang bukan hanya dia ni bila sampai pada setahap hanya berdiam diri semata-mata. Datang ke ofis sekejap, kemudian tak tahu pergi ke mana, kemudian hilang. Kemudian balik. Kemudian tidak ada apa-apa lagi dengan institusi dan sebagainya. Ini tidak berlaku. Tapi rata-rata yang kita perhatikan, yang kita ada dalam kelompokan ahli akademik, yang ada di semua kebanyakan IPT-IPT yang ada di negara kita secara khususnya, dan UUM secara khususnya lagi, kita dapati rata-rata daripada ahli akademik telah melaksanakan tugas mereka dengan baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita berada pada satu institusi dan organisasi yang mempunyai petugas-petugas, yang mempunyai ahli-ahli akademik dan juga ahli-ahli sokongan lain yang sama-sama membantu sehingga sampainya
ke peringkat sekarang ni. Kalau tidak berlakunya gerak kerja daripada pensyarah yang ada ataupun daripada akademik yang ada daripada dulu hingga sekarang, tidak mungkin kita akan sampai kepada peringkat hari ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selain pada itu, kita juga harus ingat bahawa setiap apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hari ini, kita jadikanlah dia sebagai satu jalan untuk kita ke syurga Allah. Sebagai satu jalan untuk kita mendapat redha Allah. Kenapa saya ungkapkan begitu, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pensyarah sekalian? Sebab kita bekerja ini dalam waktu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita telah menghabiskan banyak sisa-sisa hidup kita. Kita telah menghabiskan banyak masa-masa hidup kita. Jadi kebanyakan hidup kita ni boleh dikatakan kita berada dalam keadaan kita bertugas. Daripada umur kita, waktu awal kita belajar. Kita habiskan masa dengan belajar, belajar, belajar. Sehinggalah sampai pada satu tahap, 25, 24, kita mula untuk turun ke medan pekerjaan. Jadi kita menghabiskan masa kita dengan bekerja, bekerja, bekerja hingga umur-umur kita, hingga pencen. Ataupun mungkin ada yang diambil dulu oleh Allah SWT sebelum pencen. Mungkin juga pencen-pencen saja Allah Ta'ala ambil kita. Dan mungkin juga pencen sekejap saja Allah Ta'ala ambil. Dan pastinya kita akan balik pada Allah Ta'ala. Maka pada ketika inilah, waktu bekerja inilah. Waktu inilah waktu peluang sebenarnya. Yang Allah bagi pada kita untuk kita mengambil sebanyak mungkin keberkahan-keberkahan daripada tugas yang Allah bagi untuk kita mendapat nikmat dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, tuan-tuan dan puan sekalian, disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazulul qudama'u ibnu Adam fi yaumil qiyamah 'inda rabbihi hatta yas'alu an khamsin wa an 'umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an malihi ayna iktasabbihi wa fi ma anfaqu fihi wa ma za 'amila fi ma 'alima aw kama qala Sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi maklum, Nabi bersabda bahawasanya tidak akan terlepas seorang pun daripada kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ini di hari akhirat kelak, yang mana dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lima perkara. Pertamanya, an umrihi, daripada umurnya, bagaimana dia habiskan. Wa an syababihi, daripada waktu muda dia, waktu kuat dia, apa yang dia telah gunakan. Wa an malihi, dan daripada hartanya. Ada beberapa perkara pada harta, iaitu ainak tasabbihi, daripada mana dia ambil harta tersebut, daripada dapat dia. Adakah dia dapat harta, duit dia, gaji dia, semua tu daripada jalan yang betul, jalan yang benar, jalan yang sah, jalan yang halal. Dan wa fi ma anfaqu fi, dan setelah dia dapat tu, Allah Ta'ala juga tak akan lepas dia. Malahan dipertanyakan juga padanya. Pi mana? Nak bawa ke mana harta tersebut? Nak agihkan ke mana? Adakah diagihkan dia, digunakan dia dengan cara yang betul? Diberikan kepada yang berhak pada dia? Diberikan kepada yang bertanggungjawab pada dia? Ataupun dihabiskan dia untuk melakukan perkara-perkara maksiat? Itu yang keempat. Wa maza amila fi ma alima, dan apa juga yang dia perolehi daripada ilmu. Yang kelimanya akan ditanya oleh Allah, apa juga apa yang dia perolehi pada ilmu-ilmu pengajian dia, yang dia tahu daripada kemahiran dia, adakah dia menggunakan dia untuk, ataupun adakah dia menggunakan ilmu yang dimiliki itu dengan cara yang betul, ataupun sebagai sebaliknya. Jadi ini juga tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya sekalian, memberikan kepada kita satu kekuatan rangsangan sebenarnya yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tadi, memberikan satu kekuatan insya-Allah agar mana kita sentiasa berpandukan kepada panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita melaksanakan tugas kita hari ini. Sebab itu kita perlu untuk menjaga, perlu untuk memberikan tanggungjawab besar kita kepada tugas dan profession kita ini. Sebab tu saya ungkapkan tadi bahawa jadikan dia sebagai jalan kita untuk Allah Ta'ala redha. Dan jangan jadikan dia jalan untuk Allah Ta'ala laknati kita. Sebab kadang-kadang ahli akademik, oleh kerana kita ni adalah golongan yang dianggap sebagai golongan golongan tinggi. Dari sudut intelektual, dari sudut kepribadian, dari sudut title dan sebagainya.
maka dengan ketinggian itu yang Allah Ta'ala angkat darjat tersebut, kita tidak bolehlah merasa sombong dengan apa yang Allah kurniakan pada kita. Malahan apabila apa juga yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita daripada kelebihan yang ada pada kita melalui pangkat contohnya. No, pangkat-pangkat yang ada dari sudut ahli akademik ni, maka waktu ini bukan kita gunakan untuk bersombong diri yang mengatakan kita lebih pada orang, hanya kita melakukan arahan-arahan tertentu saja. Tetapi kita juga untuk melakukan dia untuk kebaikan. Kita jadikan dia sebagai satu rangsangan yang baik. Lagi berisi kita, lagi kita tunduk kepada Allah, lagi kita tawaduk kepada Allah Ta'ala, dan juga lagi kita berhemah dengan umat manusia. Itulah di antara resam yang juga telah disebut dalam pepatah bangsa kita itu Melayu. Lagi berisi, lagi tunduk. Maknanya umpama padi. Nak ikutlah resam, resam padi, lagi berisi, lagi tunduk. Jadi padi itu bila kita tengok, lagi banyak isi dia, lagi dia semakin menunduk ke bawah. Ini pepatah yang kita boleh jadikan sebagai satu kekuatan untuk membawa hidup kita juga dalam kehidupan kita hari ini. Lepas itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dengan tugas-tugas yang Allah bagi pada kita ni, insyaAllah kita lakukanlah dia dengan sebaik mungkin, kerana kita orang Islam ni, kita ada perkara-perkara yang kita nak tuntut, dan juga manusia ni kita nak tuntut sesuatu yang baik sebenarnya daripada Allah Subhanahu Ta'ala esok, kerana kita nak dapatkan apa yang Allah Ta'ala telah nyatakan kepada makhluk-makhluk dia. Walaupun pemberian itu Allah, hak milik Allah Ta'ala secara mutlak. Tetapi Allah Ta'ala ini adalah Tuhan yang sangat agung, sangat pengasih, yang sangat penyayang, akan memberikan kebaikan kepada kita. Umpamanya juga pada ketika ini Allah memberikan satu kebaikan kepada kita yang mungkin kita sedar atau tidak sedar. Kita menyambut Ramadan dalam keadaan PKP. Jadi bila PKP ini berlaku, kita banyak duduk dalam rumah. Bila duduk dalam rumah sebenarnya dalam bulan Ramadan, memberikan ruang yang besar kepada kita sebenarnya untuk kita menambahkan amal ibadat kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah peluang yang baik, yang mana di sinilah kita menambahkan kerukunan kita dalam kekeluargaan. Lebih kita sayang pada isteri kita, lebih kita sayang pada suami kita, dan jangan jadikan PKP ini sebagai satu jalan untuk kita melakukan kedurjanaan kita kepada keluarga kita. Rugi kita nanti. Sebab itu pun akan disoal oleh Allah SWT. Sedangkan ini kita anggap sebagai satu pemberian. Ya Allah, terima kasih kerana saya dapat berada dengan keluarga saya, bersama isteri dan anak-anak saya, bersama suami dan anak-anak saya. Kami boleh menambahkan ibadat kami setiap masa, ya Allah. Dan kami menambahkan kasih sayang kami kerana-Mu, ya Allah. Itulah satu pengharapan yang cukup baik. Sebab tu kadang-kadang dengan PKP yang ada ni, bila mana datang juga satu kelebihan pada kita, maka waktu ni kita dapati bahawa ruang-ruang mungkin kita tak dapat sebelum ni. Kita mungkin tak boleh mengkhatam Quran pada tahun-tahun yang lalu kerana kita terpaksa bertugas dan sebagainya. Tapi bila hari ni kita ada peluang ni, maka inilah peluang yang besar. Begitulah juga dengan tugas kita. Sedang Allah Ta'ala menginginkan dia sebagai sebenarnya, tapi dia sebagai satu jalan untuk kita mendapatkan redaan daripada Allah. Kerana kita orang Muslim ni, kata Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam ni wajib dia mematuhi kepada syarat-syarat yang telah pun diletakkan kepada mereka. Jadi syarat-syarat itulah yang mana mereka berpegang dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mereka diberikan satu tanggungjawab, mereka berperanan untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baik mungkin. Itu di antara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kebaikan pada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga sedikit daripada apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni, walaupun diberikan masa pada saya mungkin sampai sejam setengah atau dua jam, tapi saya rasa cukup lah kot. Tekak pun dah mula kering ni. Jadi insyaAllah cukup setakat tu saya rasa. Moga-moga apa yang disampaikan ini memberi manfaat pada diri saya dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat saya sekalian. Dan sama-samalah insyaAllah kita membentuk, kita membina, kita memperkukuhkan, kita memperbaiki apa yang telah Allah Ta'ala professionkan kepada kita, iaitu peranan dan tanggungjawab kita sebagai ahli akademik
kepada pelajar-pelajar kita dan juga universiti. Kita bangunkan dia dengan sebaik mungkin. InsyaAllah semua itu bukan hanya kita berada pada posisi untuk mendapat ganjaran keuangan kita di dunia semata-mata, tapi kita melonjak ke hadapan lagi untuk kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itulah yang sangat-sangat kita perlukan sebenarnya untuk kehidupan kita di alam barzakh yang panjang lagi daripada hidup di dunia, dan lebih lagi di alam akhirat yang lebih panjang dan lebih panjang dan lebih panjang dan selama-lamanya. Setakat itu dulu, mohon maaf banyak-banyak jika mana terkasar bahasa, terlajak bicara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menguruskan, pihak pelaksana program kita pada pagi ini, iaitu daripada UTLC dan juga staff-staff dan kru-krunya yang telah menjayakan program kita pada pagi ini, dan juga kepada semua sahabat-sahabat saya sekalian. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama, dan saya mohon maaf banyak-banyak jikalau mana ada terkasar bahasa, terlajak bicara, saya mohon maaf. Mohon ampun. Moga-moga Allah SWT memberi kebaikan pada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator kita.